sementara sudah berlatih-latih dengan satu-satu. Layangan Bapak Madiun dengan ukuran 7,80 cm. Layangan terbesar diterbangkan di kita sepilnya. Akan menunjukkan tajinya sebagai seorang seniman. Ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Kebayoran. Maka dari itu, bagi adik-adik yang berada di sekitaran layangan 7 meter, itu agak segera mundur apabila terjadi terobos atau hal-hal yang tidak diinginkan hingga kepala pada layang-layang Anda jatuh, maka resiko bisa Anda tanggung sendiri. Karena dari saat itu, sudah menyediakan biasa harga. Sekali lagi, tugas Anda sendiri untuk waspada. Karena di atas Anda puluhan layang-layang Bapak Madias sudah menggulasi yaitu rekaman sirkuit Motocross Tenggara Bali. Sekali lagi saya mohon tadi para penonton buat adik-adik agak menjauh dari layang-layang yang berukuran 7,80 cm. Sementara kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Seti yang akan memasang saat pesawat dengan ukuran jumbo yang sangat luar biasa. Area panggungan layang-layang dari Kabupaten Kuro, Sahe. Ya, oke. Layangan petarung ini. Banyuwangi muncar. Halo Bang, halo juga. Lokasi di Mas, lokasi Banyuwangi muncar. Muncar Desa Dusun Tegal Pare ya. Besar sekali. Bang dari Desa Sumberingin, Sanan Kulon Blitar. Oke, siap. Selamat menyimak ya. Darane patang puluh meter. Hitung meter lebih. Ini memiliki kekompakan yang sangat biasa untuk bisa menerbang. Nyari omnyong eh. Nah, delok. Dewono eh. Jaya Sahu. Assalamualaikum Bang Jadi Sang Seniman. Asal negeri Desa Rinjani. Wedi ya, mantap ini. Yes. Ready. Pinggir kabah yo. Nah, umum. Semuanya yang berada di sekitaran layang-layang untuk agak bisa digeser. Ayo masih ada di handball.
luar biasa. 7 meter 81 dengan 15 jogi hari ini sudah diterbangkan. Kita lihat huruf pikunya sang jogi, baik dari penonton maupun dari peserta, kali ini mencoba untuk menjadi satu, menaikkan sang layang-layang dengan ukuran 87,5 cm. Untuk bisa dilihat seluruh peserta tanya, awas hati hati. Inilah yang saya khawatirkan. Angin yang kurang bisa diajak bersahabat. Angin yang kurang memenuhi syarat. Sekali lagi, 15 peserta sudah digoyang dengan layang-layang dengan ukuran 7,8 cm sudah diterbangkan. Namun apa daya, maksud hati ingin menerbangkan sang pesawat. Apa daya, ternyata pesawat kami kekurangan angin hingga membuat sang joki kebingungan dan terpontang-ganting untuk bisa menjadi yang terbaik, saudara. Tumbulan. Game. Ya, sampai dari tim Gunawan dan juga sang ketua dari pasukan layang-layang diminta untuk melakukan lantaran cara mengenai pertukar layang-layang si Jawa Bali. Sekali lagi saya melihat itu sang manajer tim Gunawan dan juga pak ketua, yaitu Bapak Hari, untuk segera melakukan yaitu ayo, wah jujur di lagi kita berburu tragedi lain besar ini. Buat lampu merah kalau baru juga bersiap-siap menyiapkan kontribusi buat DMC salam relawan. Oh, Corono, balan ini apa di lubrune ya? Oh, tinggir nih, berarti ya cukup sekian dan terima kasih ya. Kut nih, umum. Nah, ciri-ciri langsung minggir sedangkan mas ya. Angin yang bisa diajak bersahabat untuk bisa menerbangkan layang-layang aja atau layang-layang karya dari Sahid atau Dah Jaya Sahid. Maka dari itu ketika nanti angin sudah bisa diajak bersahabat, kok apa itu bulan yang kok ngetan yang gede 7,80 cm akan diterbangkan kembali. Maka dari itu saya mohon seluruh peserta layang-layang yang kali ini memasuki wani hai wani kita sebenarnya ada tim kita. Berburu tragedi bah meh. Kita dari Jember cuma 2 orang ya. Salam baik. Bil. Oke nih. Karena jangan pergi Bil. Selamat siang, ayo dulur-dulur Jember di mana suaramu? Konglo di Konglo. Konglo absennya di? Hei Konglo. Apa ki? Konglo merat. Wah murni lah tuh. Murni mas ya. Bu jauh gelas bu. Mana loh? Yang besar tadi itu di masukan base camp di renovasi, nanti kalau angin besar diterbangkan lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman.
Dulu untuk live hari ini, nanti kita live lagi kalau yang besar di depan. Oke. Okay.